rukhsa wal azimah. Panikah rukhsah dan azimah. Bagian dari cema-cema hukum dalam usul fikhi atau fikhi kalita saya nomor 6 rukhsah dan azimah. Wahada tining panikah rukhsah dan azimah. Huwa engki hada at-taqsimul akhir panikatu uman se paling akhir lil hukmi ikan di hukum. Waqad qasamahu ban unku anu'un huda kadisa taqsim al-akhir al-usuliyuna pasara banyak-banyak ulama usul bi'tibari kaunihi kalaban tong-mitong badana kadisa hukum ala wifqid dalili panika ingatase kasasuayannah dalil wa khilafi ban abitai dalil. Tapi ejeling dari sesuai bantahlil nama buntan nika ekoca ruksa azimah. Fa inka nama kalamun badapona pa hukum ala wifqid dalili panika ingatasih sesuai dalil. Fa huwa makatinin kadisa hukum al azimatu panika ekoca hukum azimah. Hukum sesuai kalaban tahlillah. Wa inka naban lamun badapana pakak disaiki hukum ala khilafi panika ingata se'api taikan setelil talil asal lagi. Fahuwa maka tininka disaiki hukum ar-rukhsatu panika ekota rukhsah. Ar-rukhsatu panika rukhsah. Hiya tining rukhsah al-hukma panika hukum al-thabitu setep-tepana pa hukum. Ala khilafid dalili ingata se'api taytadil li'udhrin karna badana udhur. Aku otabahiyya tiningkan seruksoh definisi lain tapi pada maksudnya. Al-hukma panika hukum al-mutaghayyiru se'aupaiki hukum ila suhula tidak kekempang. Li'udhrin karna badana udhur ma'akiyami sababi asar tanah terlaksanana sebab lil-hukmi al-asli ikan di hukum se'asal. Sebab-sebab. Wadhalika bantininka disa rukhsah ka kusri sholati panika akadiyya ma angusar sholat otaba ma pandak sholat dari empat tadi dua rakaat fi safari dalam perjalanan. Fa innat dalila maka saungkuna ponapa dalil dalil aslina yaktadi panika nutuaki ponapa dalil wujub sholat tidak kawajib sholat tamatan hale sampurna. Tadil kadin tu ngabela solat asar bak rokaat. Cuman ban badan yang perjalanan pas awba teti dua rokaat kala ban cara ekosor. Bidukuri lukti kala ban sabab masuk na waktu faqos rus solat maka tining angosor solat ar-ruba'iyat disipun sempak rokaat. Risafadi ini dalam perjalanan thabitun panika setetap ala khilafid dalili ingatasi abitai dalil al-asli sepas asal. Ini saya maksud ala khilafid dalil al-asli. Li'udhrin karna badan udhur wahu bantin ingkas udhur al-masyakotu panika masyakat. Masyakat ini dalam perjalanan. Aitak kesa annal hukma sa'unkuna panapa haqqom taghayyara panika awba panapa haqqom. Aitak kesa annal hukma sa'unkuna panapa haqqom taghayyara panika awba iki haqqom minas su'ubati dari malarat. Wahia bantining su'uba al-idmamu panika masamporna fil hadari nang emaroma. Ila suhulati ngale ila suhulati daka gampang. Wahia bantining suhula al-qasru panika mapanda otaba angosar. Fisafari dalam perjalanan di'udhri al-masyakati karna udhur ka masyakotan alladhi nyatan udhur ro'a se'al angolati amantingaki agatiyaki huda ka udhur asyar opo napasya ma'ah qiyamis sababi asal tanah terlaksarana atau bah cuman nengah sebab lil hukmi al-asdi kan di hukum asal. Wahuwa bantining kia musabab dukhulul wakti panika masuk na waktu alladhi nyata na waktu bihi kalaban gak sewaktu yastaqirru tati tetap at-takliful asli panapa beban perintah sebangsa asal.
Tati au bana dari malarat ka kembangan karena bada uzur ban bada tadil sengol liaki ka ditai koca rukhsa. Saya kira paham. Wa hadhihi ar-rukhsatu ban tin panika nyata na rukhsa la budda panika masta wajib la hakan di rukhsa min dalilin syar'iyyin pola pada di tadil sebna syara wajib bada tadil. Tathbutu bihi wa tastaqirru satabtabana paruksa bihi kalaban dalilun syar'i wa tastaqirru bantati tabtabana paruksa hadhi ruksa wa illa banna muntada tadillah lama jazah maka ta'olle al-i'radu pona pamingo untur alit dalilil asli dari dalil sepon sa'as. Wa hadha huwa al-maradu biqawlina al-hukmu thabit. Tininka dinto wajib kutu badat talil huwa panika tining hadha al-maradu panika saya karab aki biqolina kalaban dawuna kau istaja al-hukma thabit da' lafal hukma thabit hukum ki hukum al-thabit artinya bada talil yang mengarah ke sana. Fa innal hukma al-jadida maka seungkun apa-apa hukum se'anyar lam yakun panika ta'bah apa-apa al-hukma al-jadid dalilan pan bani abani laulam fa innal hukm al jadid maksudku napa hukum si anjar laulam yakun lamun tak beda panapa al hukm al jadid dalilan panika beda tadil syar'iyyan sebab syara' la maka nama kaya tena tak beda panapa hukm al jadid sabitan panika tetap berarti pan le kata al hukm sabit berarti pun beda tadil wal hukm sabit bentining hukum setep tep ala khilafid dalil ingatasi afitai dalil dalil asal ya a'ammu panika lebih beratah min ayyakuna dari kutubah dapun apa hukum thabitan panika setep tep ala khilafid dalil ingatasi afitai dalil al-muqtadi si'anu tuwaki pun apa dalil ditahrimikan di maharam ka'ak lil maitati yakati yang akan pedang lil muttar yakan di orang sedaruri atau thabitan notaba panika setap-tap ala khilafid dalil ingatasi abidai dalil al-muqtadi sa'anutu akibun abad dalil lilwujub ikan diwajib katalki siyami akati anikil pasaf safari dalam perjalanan atau thabitan notaba panika tetap ala khilafid dalil ingatasi abidai dalil al-muqtadi sa'anutu akibun abad dalil linnadubi ikan di sunnat katarki solatil jama'ah katianikal solat berjama'ah bi'udril matar kalaban badan udhur ocan wal maradi ban sake wa nahwima ban sama manaka duana matar ban marad tapi hukum al-thabit kanyantah bisa lebih luas yakni ngongkol dari hukum sebeda tahdil se'adian saya nunjuk ke haram haram akan maitah tapi pun matar mereka bisa tak haram. Wajib hukum apa sah? Karena pada tadil thabit hukum thabit sebudian maka agak dintoh fis safar oleh nikal pasah. Aksamur rukhsati banika banyak-banyak tu'umna rukhsah tangkosimuka tu'um ar-rukhsatu pon apa rukhsah ila thalatati aksamin dak telok banyak-banyak tu'uman situmnya tanah rukhsatun wajibatun panika rukhsah saya wajib rukhsatun manduba dua rukhsah saya sunnat telah rukhsatun mubahah rukhsah saya mubah iya liyaki rukhsatul wajib tuh panika rukhsah saya wajib wahia bantini rukhsatul wajib allati alwajibatu allati panika rukhsah yajibu saya wajib alal mukallaf ingat seorang mukallaf al-akhdu panapa amun tut biha kalaban rukhsah inda qiyami mawjibiha nalaikana ngatukah terlaksana nah seanarek dekat rukhsah. Wadali kau teringkat di rukhsatul wajibah kak lil maitati akati ada erbatang lil mutari ikan di orang yang sedarurat fisafari dalam perjalanan. Fa innahu maka sa'angkuna kalakuan yajibu panika wajib alaihi ingatasi orang perjalanan muntak akan batang mateh ma aklu ma apa napa ada barang ya sudu saya enam belpa napa eki ma romakahu dek kanya abana eki orang waya romakahu waya wakahu ban tetap langgeng
kekal pasal orang tetap pasal orang ala hayati ingat se odin orang kotu ngakan perkara saya menyebab laki pakun odin in idza tarra ila dhalika nalika daruri yakni tak nama pemburuan pun lain pasal orang ila dhalika dak kagak disah aklul maitah bisafari dalam perjalanan fa inna maslahatal ibqa'i maka sa'unku napa napa kepentingan atau kebagusan matap tetap adalah hayati ingat se odin wajib betul pada kewajib. Fala yajuzu maka tak oleh ayah diraha ponapa kotu amuang pasal orang hada ke hayat ayakni aki Nabi hadrud dam gak itu menumbahkan membuang ki pasal orang hada ke hayat idha tamakkan minal hifadhi alaiha nalaikana mungkin minal hifadhi pasal orang minal hifadhi dari adik alaiha ingat sehayat tak oleh sama sekali pada orang kak dintah pele mateh ketika kemungkinan odik ni kakibad walaupun kalau bengakan perkara haram tapi ni kaya kata ar-rukhsatul wajib betul ngakan nada kabadang ni kehukumah wajib untuk akan ni ketusah mateh tusah mateh haram ana maqasid syariah kan itu beda lema sepertama kak itu ad-din agama ni ke tingkat nan ni ka asosot ad-din demi agama orang kak din tu bisa mempertaruhkan nyabah dalam peperangan fi sabi billah demi agama pan mare agama okey agama kita sudah menjaga orang yang cara agama kita berperang belai semacam demi agama nyabah nikah tidak mahal. Kemudian saya nomor dua al hayat kaudian demi kaudian orang nikah oleh muang kemampuan muang tunya muang takdik keturunan al hayat. Saya nomor dua al akal aja gak akal tak oleh oh koma orang kadin to muang akal demi aja gak akal maka orang itu oleh aja gak muang harta dan lain semacam akal lah kita termasuk orang yang nomor kayak itu berarti melang dek ke akal lah. Saya nomor telo an-nasal keturunan tak oleh orang Mekah keturunan keturunan angkat rahim padahal tak ada darurat makai torot rahim nak tak bahaya maka torot atau dengan kui cemo saya tak mungkin andi anak boleh mana bikabi ulama ni kan mahalul khilaf dalam kabi ulama sengol yaki karena beni ken maambu andi anak cuma ken angatur selama beda alasan saya kuat di antara nak karena tak mampu kangkui angatur dak kan ang seedi dia jadi membata agabi pentahun ni keluar sumba mana akhirnya agabi pen ngalak pen telo tahun pen telo tahun pen telo tahun bukan dua tahun karena benih kan qat on nasal nomor empat nikah hifdul hifduddin hifdul hayat hifdul akal hifdul ma hifdul nasal hifdul mal aja garta bisa dibuang. Maka kad itu termasuk perkara yang nomor dua sewajib orang nikah ibqaul hayah rukhsatul mandubah wa yaban tidak rukhsah mandubah rukhsah kamuraan hukum se'e yolli aksiya sunat aki allati banik rukhsah yundabu se'e yanjuraki e sunat aki lil mukallaf ikadi orang mukallaf al-akhdubana fa'amuntuk biha kalaban itah ar-rukhsah al-mandubah wadhalika utinika disa ki arukhsatul mandub bakal qasri fi safar akati angosor dalam perjalanan mula depak ke tingkatan qasar dianjurkan ke pengosor orang fa innal qasr maka sangkuna pada pengosor fi safaril mandub fi safaril tawil dalam perjalanan selancang mandubun pada ke e yang jurak e sodat aki orang kan itu kangkui angosor. Cuma ulama kan itu kita pendapat kan kamah jarak orang kan itu sudah tapi kosong.
Karena dalam enam tahun jarak ni ke antar madzhab yang tu tetap kita. Paling jauh kata madzhab Hanafi. Mana biku lebih banjir dengan biasa na perjalanan dua redu malam kak dintoh. Maksudnya tunggangan. Kalau banjarak belum polo setung kilometer rak keraan. Kak dintoh iyan juraki. Madzhab Hanafi itu ada buaki telur ada telur malam kosor. Nanti tambah pak polo 120 kiluan. 120 kilo, pak polo 120 kiloan. Bismillah. Anapa khurujan minal khilaf. Oke, sunnat aki saya sunnat aki ngosor mun 120 lebih. Karena madzhab Hanafi ngocaki mun kita 120 ni kita oleh ngosor. Maka berarti kaidah al khuruj minal khilaf mustahabun. Maka kak dia tu saya yang kui. Mun ada 120 ke atas nikah lazaki Pak Jokop ngalak kosor saus. Lebih bagus angosor daripada tak angosor. Ar-rukhsatul mubahah. Matallah rukhsah mubahah. Wa yawdina rukhsatul mubahah allati banika rukhsah yubahu sa'yal liyakil al-mukallaf ikan orang mukallaf al-akhadhu panapa amantun biha kalaban ka'disah engki rukhsah wa dhalika binti ningka disebut sutul mubah kasalami akati akad salam akad pesenan leman leng aku pesenan pada dasarnya orang kak dinto tak oleh leman le bareng sekita eka tade tak eka oningi badena semakin beda orang yang san mesen kan kita eka oningi jangan apa tetina oleh semanu akad salam karena orang cek futona rukhsah dalam syariat akad salam ni kok hukum maslin kan tak oleh tidak sesuai galaban syarat rukun jual beli sebeda dan iade. Tapi kemudian akad salam ni ke rukhsah. Akad di rukhsah juga di dalam bab musab jual qarmah kering ban mata ban anu beli semacam lah. Karena kehidupan masyarakat pada waktu itu kan ketika orang dan butuh. Wa huwa bantini salam bay'un mausufun fi dhima panika jual beli se-sefati kalaban badan yang etangkungan yakni ki yotang mausufun se-sefati kalaban kok mesena roti ngak riah kilo jelas dia dan mungkin bisa jual beli parkan sefati kalaban ini ruhsok pentingnya orang yang nengkak itu emorak itu kemorak fa innahu maka sangkunna salam rukhsatun panika rukhsah waridatun si anyar teka ala khilafid dalil ingat si abidai dalil illa annahu ingin sangkunna panapa salam mubahun panika yuliaki oleh sebentar dapat salam manduban panika yang juraki fa yajuzum maka oleh lil mukallaf ikan oleh mukallaf al amalu para pangamalaki bihi bihi kalaban ka'disaki salam illa anna wa ingin sa'ukuna apa napa kalakun la yudhubu pada kata iyan juraki ilaihi pun apa dia kakak diseki salam tak iyan juraki cukup tapi oleh wa kabai il araya benar kata jual araya ini saya maksud kuli araya araya wa banding bay'ul araya bay'ul rutab banika jual korma mitan ala syajari yang atas seki benda yang atas kajuan bintamri kalaban korma kering alal khilafil azdi ingat si abi tay asal annahi si anya ke pon apa ka di seki asal azdi ke dari ka di sa jual rut se kereng kala ban se benca hukum asal orang ka di tak oleh jual kaganan kala ban kaganan kala ban operan se tak jelas rutot ban tamar ni kalau kira jelas karena okornah rutot ban tamar ka di to umpama nah rutot ni ka kereng lagi umpamna rutop ni kekereng ni kapa kun lain tempatnya kerana penyusutan dari kurma beca kurma kereng ni kita tak debat situnga penyusutannya sampai dapat ke 20% situnga sampai dapat 20% tak ada cek lompok nak penyusut pada diri rok heran penyusut tak kira seimbang ni kan masuk ke bayor ribawi bayor ribawi dan saya ternyata gak ditoh pitah dalam tembangna bai'ul araya ala khilafid dalilil asli apitah kalaban hukum dalil asal seta oleh cuman kak dinto kemudian nang ezam Rasulullah tentu pun ni kakan berita di sengol liyaki bai'ul araya iya liyaki sarang ajunan Rasulullah SAW karena benda uzur pentingnya orang-orang miskin seta adik korma
kaki bisa ngakan. Makanan rutab kaki itu lebih bagus jauh ketimbang saya tamar untuk konsumsi sehari-hari. Maka kaki itu yang liaki saya ngajung Rasulullah SAW, tak sikapin orang miskin ini kan di rutab. Wakal ijarah itu oleh dari kemudian muamalat dan akati akad ijarah oleh dari kemudian lain akad disengki ijarah kemudian muamalat dari banyak-banyak muamalah hukum aslina orang transaksi kat itu kan jelas ijarah ni kan kita cek jelas hasillah belai sama jemaah kifan dia dengar ijarah kat itu lain benjualah jualah kat itu ongkos sama oiru makluman ni kan tak masalah. Siapa saya membeli tang dolati tang perkara seelang maka biko ibrina penompel penompel berapa tak masalah jualah ijarah itu penompel kau tu jelas tapi kalau aku nak jelas apa pun tan hasilnya belum jelas muamal tak langsung cuman kau itu kepentingan ni kau yang yakin dalam syarak ba al azimah wa ya bandining azimah lu hukum tsabit fa nikum hukum tetap alladzina tanakum lam yataghayyar sita apa apa hukum aslan sama sekali atau dari asal au taghayyara ila su'batin atau apa apa hukum ila su'batin dak selebih melarat benni au badan dan gampang au badan melarat kenapa kun ikut azimah wa dhalika bantinika isa azimah ka wujubis salawatil khamsi panika akatia wajib pa salat selema fa innahu maka saungkun apa-apa engki wujubus salawatil khamsi lam yataghayyar panika ta'aw papanapa wujubus salatil khamsi aslan kalaban asal atau kalaban sama sekali bal baqiya falitab tepan apa engki salawat wujubus salawatil khamsi ala ma huwa alaihi ngal sebadan huwa tining ma alaihi panika ngal segaksa wa tinggal sujud bi salawatil khamsi alaihi panik ingat sembah wa ka hurmatil istiyadi ban akati haram ma aburu bil ihrami sab kalaban sabab ihram ba'da ibahati samare nangol yaki eki istiyad qablahu sebelum ihram neka fa innal hukma maka sangkuna panapa hukum huna nangka dito haram aburu ban ihram taghayyara panika oba panapa hukum ila su'uba tidak keselebih melarat mun oba tidak keselebih melarat dari asal oleh akan de pan abajang pasti oleh akan de ni kata taghayyara ila su'uba maka ni kaya hukum azimah wa hunaka ban panika nengka disakan dengan aksa mun tining banyak-banyak tu uman ukhra selain lir rukhsah ika di rukhsah wal azimah ban azimah tutlabu sesop repon apa gak disegi aksam minal mutawwalati dari banyak-banyak kitab saya pelanceng ibarat fasol se nomor telo ahkamil hukum kula berpanjenengan beri gambaran nika kan pengantar. Nika masih belum berbicara tentang usul fiqh pengantar sehingga apa-apa yang dibicarakan di usul fiqh lagi kula panjenengan paham tak usah abali pole apa sih rukhsah apa sih azimah apa muayyan apa wajib kifai apa wajib aini dan lain semacam itu sudah dijadikan pengantar.